Belajar Mandiri, episode 93 untuk teman-teman kelas 2. Saya tahu kalian bersembunyi di sana. Ayo keluar. Dekatlah. Perkenalkan diri kalian. Saya Dimas dan ini teman saya. Saya Melki, Pak Rizal. Apa mau kalian? Kami adalah murid kelas 2 SD, Pak. Sebentar lagi libur kenaikan kelas. Kami mau mengisi waktu liburan dengan belajar silat. Betul, Pak. Kami mau menjadi murid silat Pak Rizal supaya waktu liburan kami lebih bermanfaat. Baiklah. Hore! Dengan satu syarat. Apa itu, Pak? Saya akan menguji kalian lebih dulu. Ujiannya adalah tentang apakah kalian betul-betul paham dengan pelajaran yang sudah kalian dapatkan selama menjadi murid kelas 2 SD. Kalau kalian berhasil melewati ujian itu, kalian baru saya angkat menjadi murid dan kalian akan saya ajari silat. Tapi, kalau kalian gagal, saya tidak bersedia menjadi guru kalian. Apa kalian siap? Siap, Pak. Ujian pertama adalah tentang kemandirian, yaitu kegiatan-kegiatan yang sudah bisa kalian lakukan tanpa bantuan siapapun. Tapi sebelum itu, kita harus berdoa dulu agar apa yang kita lakukan berguna bagi kita. Ayo kita berdoa, Melki. Ayo, Dimas. Berdoa selesai. Ayo ikut saya. Baik, Pak. Sebutkan hari apa dan tanggal berapa sekarang. Sekarang hari Senin, Pak Rizal. Tanggal 24 Mei 2021. Bagus. Bisa mencuci tangan dengan benar tanpa bantuan orang lain adalah salah satu bentuk kemandirian. Mencuci tangan itu penting untuk menjaga kebersihan dan terutama kesehatan kita. Sekarang saya mau lihat apakah kalian bisa melakukannya. Gunakan sabun juga secukupnya. Baik, Pak. Langkah pertama, basahi kedua tangan dan ratakan sabun pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok bagian punggung tangan dan sela-sela jari tangan. Langkah ketiga, gosok bagian telapak tangan dan sela-sela jari tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan, lalu lakukan sebaliknya. Langkah keenam, usap ujung kuku tangan dengan telapak tangan secara bergantian, lalu bilas dan keringkan. Sekarang, coba baca kata-kata ini. Dimulai dari kamu dulu, Dimas. Baik, Pak Rizal. Hal. Se. Su. A. Tu. Se. O. Rang. Me. Nga. Pa. Sam. Bil. Bagus. Sekarang giliran kamu, Melki. Hal. Se. sesuatu, seorang, mengapa, sambil. Wah, buku cerita. Asik. Coba kalian baca judul buku ini. Raka Bangga. Sekarang kalian akan bergantian membaca buku ini. Saya dulu, Pak Rizal. Ya, dimulai dari kamu dulu, Melki. Raka sangat kagum pada Anom, kakaknya. Apa yang Anom lakukan, Raka pasti mengikuti. Anom jago bersepatu roda, Raka pun ingin seperti kakaknya. Hiya, hiya! Anom mahir bersilat, Raka pun ingin seperti kakaknya. Ciat, ciat, ciat! Anom adalah penari yang hebat, Raka pun ingin seperti kakaknya. Jek, jeng, jek, jeng! Hari ini, Raka mengikuti Anom berselancar. Dalam perjalanan ke pantai, mereka harus melewati jembatan bambu. Saat menyeberangi jembatan bambu, Raka harus menjaga keseimbangan. Sepertinya, Raka takut untuk berselancar, namun dia ingin bisa berselancar seperti Anom. Anom menyemangati Raka agar tidak takut. Anom mulai berselancar, namun Raka masih merasa takut. Sekarang giliran Dimas. Dibaca pelan-pelan saja, Dimas. Oke, Melki. Akhirnya Raka memberanikan diri. Raka mencoba, tetapi dia terjatuh. Raka terjatuh lagi. Anom menyemangati Raka lagi. Raka menjadi berani untuk mencoba lagi. Wah, ombak ganas. Raka tidak mau menyerah. Dia terus berusaha. Dia harus bisa. Raka terus mencoba dengan berbagai gaya. Hiya, hiya. Ciat, 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 jek jeng, jek jeng. Raka menjaga keseimbangan. Raka pasti bisa. Akhirnya Raka berhasil. Wuhuu! Lebih seru dari meniti bambu. Raka hebat. Anom bangga padanya. Bagus. Kalian sudah lancar membaca. Melki? Iya, Pak. Siapa saja yang ada dalam cerita tadi? Raka dan Anom, Pak. Mereka adalah adik dan kakak. Apa yang terjadi di awal cerita? Di awal cerita, Raka mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Anom. Mulai dari main sepatu roda, bersilat, dan menari. Bagus. Menurut kamu, di mana cerita ini terjadi, Dimas? Di Bali, Pak Rizal. Dari mana kamu bisa tahu itu? Dari gambar saat Raka dan Anom menari. Anom memakai baju adat Bali. Iya, betul. Lalu, apa yang terjadi di akhir cerita? Setelah terus mencoba, Raka akhirnya bisa berselancar. Sekarang, saatnya berlatih. Berlatih silat? Hore! Bukan. Lalu, berlatih apa, Pak Rizal? Kalian berlatih menulis. Oh, ternyata latihan menulis. Kalian harus melengkapi kalimat-kalimat dengan kata yang tepat. Ini adalah pilihan-pilihan katanya. Coba kalian bacakan. Kagum, mahir, Hebat. Berhasil. Bangga. Bagus. Sekarang perhatikan contohnya. Melki, coba kamu bacakan kalimatnya. Raka sangat titik-titik pada Anom, kakaknya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah kagum. Maka, tulis kata itu. Mengerti, Pak Rizal. Dimas, coba kamu baca kalimat nomor 2. Akhirnya, Raka titik-titik. Menurut kalian, kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat itu? Yang mana ya? Berhasil, Dimas. Akhirnya, Raka berhasil. Oh iya, kamu benar, Melki. Coba kamu tulis. Berhasil. Sekarang, Melki, baca kalimat nomor 3. Anom titik-titik bersilat. Raka pun ingin seperti kakaknya. Mahir, Melki. Kata yang tepat adalah mahir. Wah, kamu benar, Dimas. Aku tulis ya, mahir. Sekarang, bacakan kalimat nomor 4. Anom titik-titik padanya. Lengkapi kalimatnya. Kata yang tersisa masih ada bangga dan hebat. Iya, yang mana ya? Menurut aku, kata yang tepat adalah bangga, Melki. Bagaimana menurut kamu? Aku coba dulu ya. Anom bangga padanya. Benar, Dimas. Ayo ditulis. Oke, Melki. Bangga. Anom adalah penari yang titik-titik. Berarti ini sudah jelas. Kata yang tepat adalah hebat. Kamu benar, Melki. Aku tulis ya. Sekarang, kalian kumpulkan batu kerikil sebanyak 60 buah. Bagi 2 sama rata ke dalam 2 ember itu. Baik, Pak Rizal. Tadi, saya minta kalian mengumpulkan 60 batu kerikil dan membagi 2 sama rata ke dalam 2 ember ini. Ada berapa batu kerikil di dalam masing-masing ember? Ada 30, Pak Rizal. Bagus. Sekarang saya mau uji kemampuan kalian dalam perkalian. Ada berapa cara yang sudah kalian pelajari untuk menghitung perkalian bilangan kecil? 2, Pak Rizal. Melki, jelaskan cara pertama. 3 dikali 4 sama dengan berapa? Cara pertama, untuk menjawab pertanyaan 3 dikali 4, kita bisa membuat 3 kelompok yang masing-masing berisikan 4 anggota, seperti ini. Kita buat dulu kelompoknya. 1, 2, 3. Isi tiap kelompok dengan 4 batu kerikil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua batu kerikil ini berjumlah 12. Sekarang Dimas, pertanyaannya masih sama. 3 dikali 4 sama dengan berapa? Jelaskan cara kedua. Cara kedua, kita bisa melakukan penjumlahan berulang bilangan 4 sebanyak 3 kali. Kita ambil 4 batu. 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 batu lagi. Ditambah 4 batu lagi. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Kalau untuk perkalian dengan bilangan lebih besar, hasilnya bisa didapat melalui berapa cara? 2 juga, Pak Rizal. Jawab pertanyaan ini dengan cara pertama dan jelaskan caranya. 15 dikali 4 sama dengan berapa? Ambil 15 batu, lalu tambah 15 batu lagi, ditambah 15 batu lagi, ditambah 15 batu lagi, 15 ditambah 15 ditambah 15, ditambah 15, sama dengan 60. Maka, 15 dikali 4 sama dengan 60. Cara kedua adalah seperti ini. 15 dapat diuraikan menjadi 10 dan 5. 15 dikali 4 dapat diuraikan menjadi 10 dikali 4 dan 5 dikali 4. Untuk 10 dikali 4, kita buat 4 kelompok yang masing-masing berisi 10 batu kerikil. Lalu, untuk 5 dikali 4, kita buat 4 kelompok yang masing-masing berisi 5 batu kerikil. Sepuluh dikali 4 sama dengan 40. 5 dikali 4 sama dengan 20. Lalu, kita jumlahkan keduanya. 40 ditambah 20 sama dengan 60. Maka, 15 dikali 4 sama dengan 60. Kiri untuk Dimas, kanan untuk Melki. Kalian boleh menggunakan cara apapun untuk mencari hasilnya. Dimulai dari sekarang. Ayo Melki. Ayo Dimas. Aku sudah selesai Dimas. Aku juga sudah Melki. Dimas, coba jelaskan. Dari mana kamu mendapat jawaban 5 dikali 8 sama dengan 40? Dengan penjumlahan berulang bilangan 8 sebanyak 5 kali, Pak. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 40. Kalau 3 dikali 8 sama dengan 24, kamu pakai cara yang mana? Untuk yang ini, saya jawab dengan membuat 3 kelompok yang masing-masing berisikan 8 batu. 8, 8, dan 8. Semua ada 24 batu. Melki, jelaskan cara kamu menjawab soal 5 dikali 4 ini. Saya membuat 4 kelompok masing-masing berisi 5 batu, Pak. 5, 5, 5, dan 5. Jadi, hasilnya 20 batu. Bagaimana dengan 5 dikali 9 ini? Cara apa yang kamu gunakan? Kalau ini, saya pakai penjumlahan berulang bilangan 9 sebanyak 5 kali, Pak Rizal. 9 ditambah 9, ditambah 9, ditambah 9, ditambah 9, sama dengan 45. Selamat pagi teman-teman. Ada yang masih ingat sama aku? Perkenalkan lagi, aku Delpi. Aku akan menemani kalian untuk mengerjakan proyek akhir minggu. Proyek akhir minggu kita kali ini adalah membuat portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan karya-karya terbaik kita. Ikutilah panduan berikut ini untuk membantu kalian membuat portofolio. Pertama, pilihlah 5 karya terbaik yang sudah kalian kerjakan selama setahun ini. Kedua, tempelkan karya-karya terbaik itu pada selembar karton. Ketiga, tulislah di bagian atas karya kalian, judul karya, dan alasan mengapa karya tersebut adalah yang terbaik menurut kalian. Keempat, hiaslah karton kumpulan karya kalian itu. Kalian boleh mewarnai dan menghias portofolio sekreatif mungkin. Nah, besok kita akan bertemu lagi. Lalu kita akan pilih 5 karya terbaik yang sudah kita kerjakan selama setahun ini. Sampai besok, teman-teman. Pak Rizal, tadi kita sudah menjawab semua soal dengan benar. Apakah artinya kita sudah lulus? Iya, Pak. Apakah kita diterima menjadi murid Pak Rizal? Belum. Belum? Untuk menjadi murid dan belajar silat dari saya tidak mudah. Tadi itu baru ujian pertama. Kalian harus melewati 4 kali ujian lagi. Wah, masih 4 kali lagi, Melki. Iya, Dimas. Masih banyak ya. Apakah pelajaran yang kalian dapat selama ini hanya tentang perkalian? Tidak, Pak. Banyak pelajaran yang kami dapatkan selama menjadi murid kelas 2 SD. Nah, makanya masih ada 4 hari lagi. Apa kalian sudah menyerah? Saya menyerah. Oh, tentu tidak, Pak. Saya juga tidak. Kita siap diuji lagi. Betul kan, Dimas? Betul, Melki. Kita pulang sekarang, Melki. Ayo, Dimas. Kami pamit dulu ya, Pak Rizal. Terima kasih banyak. Sampai besok, Pak Rizal. Permisi. Hati-hati di jalan ya. Baik, Pak. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.